hadiri pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Anggrek Indonesia atau DPD PAI Provinsi Jambi periode 2019-2024. Gubernur Jambi Al-Haris berpesan kepada seluruh pengurus agar semakin solid dapat mengembangkan potensi anggrek di Provinsi Jambi secara maksimal. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri kegiatan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Anggrek Indonesia atau DPD PAI Provinsi Jambi periode 2019-2024. Acara tersebut dilaksanakan di kediaman Dinas Gubernur Jambi pada Senin 25 Juli 2022. Pada kesempatan ini hadir langsung Sekretaris Umum DPD PAI, Ketua TPPKK Jambi dan tamu undangan lainnya. Gubernur Al-Haris mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus, semoga amanah menjalankan peran dan tugas dalam organisasi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ia juga berpesan kepada seluruh pengurus DPD PAI Provinsi Jambi agar semakin solid sehingga upaya pengembangan budidaya anggrek khususnya anggrek Jambi sebagai tanaman puspa pesona Indonesia dapat berjalan maksimal. DPD PAI ini tugasnya adalah menyiapkan semua daerah ini menjadi sentra bunga anggrek di Jambi ini. Nanti kita harapkan. Yang kedua, apa yang membuat ini bisa cepat, bisa berkembang cepat? Pertama, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dengan DPD PAI bikin kerjasama, bikin event-event. Setiap ada event-event daerah, jangan lupa pameran anggreknya. Nah, ya? Kalau itu pasti akan ramai, Bu. Apalagi sekarang ini banyak sudah cangkoknya ada macam-macam ini yang dibuat cukup bagus, juga ada juga hilirisasinya anggrek kan, juga ada tas-tasnya juga sudah. Nah ini batiknya, ini batik kalau saya boleh bilang, kalau batik ini dikembangkan bagus, luar biasa. Al-Haris mengungkapkan Provinsi Jambi memiliki keberagaman hutan, mulai dari hutan pegunungan dataran tinggi hingga hutan pegunungan dataran rendah seperti Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Bukit 30 dan Taman Nasional Bukit 13 serta lahan gambut di Provinsi Jambi yang menyimpan harta karun beragam spesies anggrek alam yang potensial untuk dikembangkan baik secara nasional maupun internasional. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan.